Halo, assalamualaikum sahabat gulu-gulu. Kita masih di Masjid Raya Al-Alam Kendari, dan sekarang kita mau masuk ke dalam biar kita bisa lihat suasana di dalam masjidnya ini. Kita lihat, ayo. Kita naik ke lantai 2 dari Masjid Al-Amin ini. Di sini arsitektur bangunannya sangat indah. Semuanya serba kaca. Guys. Keren. Megah, mewah. Lantai 2 di sini sangat indah. Kita sampai di lantai 2. Lantai 2 itu adalah saf untuk ma'ah wanitanya berada di lantai 2. Ya, lantai 2 juga sangat luas sekali, dan lihatlah arsitektur bangunannya yang sangat indah, guys. Dan ini coba dilihat teman-teman, sahabat gulu-gulu, pintunya Masjid Al-Alam Kendari ini persis sekali dengan pintu Masjid Nabawi yang ada di kota Madinah. Mirip sekali, hampir sama. Bukan mirip lagi, tapi sama sekali. Nah, ini kita keluar di apa ya namanya ini, di balkon masjid itu. Di sini pemandangannya lautan Teluk Kota Kendari di sana. Dari lantai atas kita lihat ke lantai bawah. Di situ ada mimbar masjid buat Pak Imam sholat. Nah, ini kita mau naik ke lantai 3. Kita on the way ke lantai 3. Cus, di sini lantai paling atas. Tuh, ada orang lagi foto-foto, guys. Wih, dia sama suaminya apa sama apanya tuh lagi foto-foto di situ. Aduh, kebetulan saya naiknya cuma sendiri, jadi tidak ada yang foto kita deh. Harusnya tadi naik berdua ya, tapi kenapa dia tinggal di bawah tuh, Bapak Jid? Di sini kelihatan kubahnya warna kuning keemasan, dan Mas kelihatan namanya kan dari sini, Masjid Al-Amin. Nah, ini menaranya, terus pemandangan laut terhampang luas sekali. Dari Teluk Kendari ini, guys, sangat indah pemandangannya. Ah, ini kubahnya warna kuning gold keemasan. Ya. Sekarang kita mau turun, kita turun lagi, ayo. Karena turun, saya sudah mengelilingi sampai di lantai 3. Cuman sekarang lagi tidak ada jemaah yang lagi sholat karena di sini waktu saya datang ke sini tuh jam 5 sore sesudah sholat asar, orang sudah sholat asar. Dan sekarang kita di bawah lantai dasarnya, dan ini adalah mimbarnya Pak Imam, mimbar masjid gitu di atas. Dan sekarang kita mau pulang saja, dan kita keluar. Go.